Yang terhormat Ketua Dekanesda Provinsi Bali, Ibu Putri Koster. Yang kami hormati Ketua Dekanesda Kabupaten Kota Sebali. Yang kami hormati Kepala Perangkat Daerah Provinsi Bali. Yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Bali atau beliau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Organisasi Wanita Provinsi Bali dan Kabupaten Kota Sebali. Yang kami hormati para dewan juri, para peserta dan pendamping yang berbahagia. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan di Gedung Sirarnawa Taman Budaya Provinsi Bali. Pada hari ini Minggu 26 Juni 2022 masih dalam rangkaian acara bergengsi tahunan Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022. Hadirin undangan dan para pecinta seni yang berbahagia, Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022 kali ini mengambil tema Danau Kerti Huluning Ambrata, memuliakan air sebagai sumber kehidupan. Dan pada pagi yang berbahagia ini, Pesta Kesenian Bali akan mempersembahkan Lomba Desain dan Peragaan Busana Kerja Adat Bali, Lomba Busana Casual Berpasangan, dan Busana Pengantin Modifikasi, di mana lomba kali ini akan diiringi gamelan Semarang Pegulingan, SMK Negeri 5, Denpasar. Baik, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, sebelum lomba ini dimulai, terlebih dahulu akan kami informasikan untuk dewan juri yang bertugas pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama ada Ibu Joy Sri Ratna Chora. Selamat pagi Ibu. Yang kedua ada Bapak Ana Agung Ngurah Anomayun. Yang ketiga ada Bapak Cokorda Abinanda Sukawati. Selanjutnya ada Bapak IGD Yudi Ardana Putra dan Bapak Pandey Putu Wijaya. Baik, Bapak Ibu hadirin, para pecinta seni yang berbahagia, tentunya kita sudah tidak sabar menyaksikan persembahan yang luar biasa, persembahan dari Kabupaten Kota Sebali. Ya, tentunya ada tiga materi yang akan ditampilkan pada siang hari ini dan kita sudah tidak sabar menyaksikan persembahan terbaik dari Kabupaten Kota Sebali tentunya. Dan selanjutnya akan kita saksikan bersama Lomba Desain dan Peragaan Busana Casual Berpasangan dengan nomor undi 1. Selamat menyaksikan. Kabupaten Badung.
Thank you.
berserta dengan nomor undi 9 Kabupaten Kiara. Busana casual berpasangan tekstil tradisional Bali, Pesta Kesenian Bali tahun 2022. Pada peserta Wibokara atau lomba desain dan peragaan busana casual berpasangan tekstil tradisional Bali dengan peserta dari Kabupaten Kota Sebali. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekali lagi untuk kedelapan peserta lomba kali ini. Setelah kita menyaksikan Wibokara atau lomba desain dan peragaan busana casual berpasangan, selanjutnya kita akan saksikan bersama Wibokara atau lomba desain dan peragaan busana kerja adat Bali BKAB berpasangan dalam Pesta Kesenian Bali tahun 2022. Kami panggilkan peserta dengan nomor undi 1. Thank you.
Kabupaten Buleleng. Thank you.
Kabupaten Bangli. Thank you.
calon peserta, 5 karya atau lomba desain dan peragaan busana kerja dan Bali berpasangan dalam pesta kesenian Bali tahun 2022. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan kesembilan pasang peserta kali ini. Demikianlah kita saksikan bersama peserta lomba Wimbo Karya Desain dan Peragaan Busana Kerja Adat Bali berpasangan Pesta Kesenian Bali tahun 2022. Dan selanjutnya akan kita saksikan bersama lomba Wimbo Karya Desain dan Peragaan Busana Pengantin berpasangan Pesta Kesenian Bali tahun 2022. Hadirin, kita sambut bersama peserta dengan nomor undi 1. Thank you.
Kabupaten Karangasem. Kabupaten Tabanan.
Kabupaten Bali. Thank you.
dengan nomor undi 8, Kota Denpasar.
Bapak Ibu hadirin dan para pecinta seni berbahagia, berikutnya akan kami panggilkan kembali para peserta Wipekar atau lomba desain dan peragaan busana pengantin berpasangan Pesta Kesenian Bali tahun 2022. Sudah tampak tegang menentukan menanti hasil pengumuman dewan juri pada siang hari ini, tentunya sudah di tangan saya dan sebentar lagi saya akan sampaikan siapakah pemenang pada siang hari ini. Saya minta semangatnya sekali lagi untuk dewan juri yang sudah bertugas dan sudah menentukan para pemenang pada siang hari ini. Baik, terlebih dahulu dari Wimbekare atau lomba desain dan peragaan busana casual berpasangan tekstil tradisional Bali dalam Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022 dengan total nilai 428. Mungkin Bapak Ibu ada yang menebak dari kabupaten mana? Untuk juara ketiga dengan total nilai 428 jatuh pada Kabupaten Gianyar. Baik, kami mohon kepada model dan peraga dan desainer untuk dapat naik ke atas panggung. Untuk juara ketiga
Juara ketiga untuk Kaisel dari Kabupaten Gianyar dengan total nilai 428. Peraganya juga kami mohon dapat naik ke atas panggung untuk juara ketiga. Selanjutnya untuk juara kedua dengan total nilai 440, jadi tidak terlalu jauh ya. Jatuh pada kabupaten. Kabupaten mana Bapak Ibu? Dengan total nilai 440 jatuh pada Kabupaten Tabanan. Selanjutnya kepada peraga dan desainer, kami silakan untuk dapat naik ke atas panggung. Iya. Ini untuk juara dua dari Kabupaten Tabanan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Kembali kami mengundang peraga dan desainer untuk dapat naik ke atas panggung. Untuk juara pertama dengan total nilai 457. Dari mana? Dari mana? Kota Denpasar. Iya, inilah wajah-wajah untuk juara busana casual. Jadi kepada juara satu dari Kota Denpasar dengan total nilai 457 dari Kota Denpasar. Iya. Selanjutnya, untuk kategori kedua, busana adat kerja, untuk juara ketiga dengan total nilai 445, jatuh pada Kabupaten Badung. Dengan total nilai 450, selanjutnya untuk juara kedua, busana adat kerja berpasangan. Dari mana Bapak Ibu? Wah, gak ada yang jawab nih. Juara mana ya? Kabupaten Jembrana. Juara dua Kabupaten Jembrana. Dan juara pertama dengan total nilai 459. Kota Denpasar. Baik, untuk juara busana adat kerja, kami mohon untuk dapat segera mengambil tempat. Juara 1 Denpasar, juara 2 Jembrana, dan juara 3 Badung. Baik, selanjutnya untuk busana pengantin dengan total nilai 445. Untuk busana pengantin G, dengan total nilai 445 jatuh pada Kabupaten. 445 jatuh pada Kabupaten Tabanan. Kepada peraga dan desainer, kami persilakan untuk dapat naik ke atas panggung. Juara ketiga Kabupaten Tabanan dengan total nilai 445. Juara kedua dengan total nilai 458. Jatuh pada Kabupaten Jembrana. Untuk juara kedua dengan total nilai 458, Kabupaten Jembrana. Dan untuk juara pertama, busana pengantin dengan total nilai 460. Dari mana Bapak Ibu? Kurang keras sekali lagi untuk juara satu dari mana? Untuk juara kedua dari Jembrana dan juara satu dari Denpasar, dimohon untuk dapat segera mengambil tempat. Baik, selanjutnya kami mengundang untuk seluruh dewan juri yang sudah bertugas dapat naik ke atas.